Seperti judulnya, concise, yaitu ringkas, buku ini menjelaskan tata bahasa Arab dengan singkat dan jelas. Buku ini dilengkapi dengan simbol-simbol yang dapat membantu kalian. Sekarang kita lihat ya setiap bab yang ada di buku ini. Yang pertama yaitu tentang alfabet dan pelafalannya. Pada bab 2, kita akan belajar mengenai artikel. Pada bab 3, kita akan belajar mengenai kata benda. Pada bab selanjutnya, ada pembahasan mengenai kata sifat. Pada bab 14, kita akan belajar mengenai kata keterangan tempat, waktu, modal, dan kuantitas. Kemudian, pada bab selanjutnya, ada tentang partisip. Lalu, pada bab terakhir, kita akan belajar mengenai jumlah dan angka bilangan.